Daripada pembentangan bajet 2018, Datuk Seri Najib telah mengumumkan sejumlah peruntukan dan projek untuk membangunkan Sarawak ke arah sebuah negeri maju. Kita terus saja berlintas langsung ke studio berita RTM di Kuching untuk mendapatkan reaksi mengenai perkara itu daripada Pegawai Tadbir Khas kepada Ketua Menteri Sarawak, Dr. Muhammad Abdullah Zaidil. Teruskan, Doktor. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah membentangkan satu bajet yang amat memberi berita baik kepada masyarakat negeri Sarawak lah. Terutama sekali peruntukan 2 bilion untuk yang diperuntukkan kepada Pan Borneo seperti yang kita telah dengar tadi kan, dan itu memberikan satu perangsang untuk pembangunan negeri lah. Dan yang lebih menarik yang dekat di hati kita adalah peruntukan sebanyak 1 bilion untuk jalur lebar, yang mana kita merasakan bahawa ini akan memberi kebaikan yang dan selari dengan kehendak Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sarawak, iaitu merancakkan lagi ekonomi negeri Sarawak melalui digital, ekonomi digital. Dan seterusnya, saya rasa yang menarik perhatian kita masyarakat rakyat di Sarawak ini adalah peruntukan 1 bilion untuk sekolah daif, yang mana kita merasakan sudah lama kita tunggu dan telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Dan saya merasakan adalah satu-satu berita baik yang dapat kita dengar daripada bajet 2018 tadilah. Dan selain daripada itu, peruntukan-peruntukan seperti 30 juta untuk penyukatan tanah NCR dan beberapa lagi peruntukan untuk memperbaiki bekalan air dan elektrik untuk luar bandar adalah merupakan satu hadiah saya rasa untuk rakyat Sarawak yang harus kita berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat kerana telah memberi satu input kepada negeri Sarawak untuk mencapai sebuah negeri membangun 2030. Dan untuk mencapai hasrat TN50 juga, kita masyarakat belia terutama sekali amat berterima kasihlah kepada peruntukan 1 bilion untuk pembangunan jalur lebar yang mana akan melonjak, sudah tentu melonjak ekonomi negeri Sarawak ke satu tahap yang lebih tinggi dan seterusnya kita dapat bersama-sama majunya Sarawak, majunya adalah Malaysia kerana kita ada sebuah negeri dalam persekutuan dan berjayanya kepimpinan negeri Sarawak membawa ekonomi negeri ke satu tahap yang baru, maknanya berjayalah Malaysia. Bersama-sama kita menuju inspirasi untuk membangunkan negeri kita. Dan selain daripada itu, peruntukan subsidi untuk luar bandar sebanyak 80 juta amat tertarik juga, di mana kita merasakan masyarakat luar bandar akan menikmati harga yang lebih kurang sama dengan masyarakat yang telah duduk di bandar dan yang menikmati kemudahan-kemudahan. Jadi saya merasakan bajet 2018 ini sangat ditunggu-tunggu dan diterima dengan hati terbuka oleh masyarakat kita di bumi Kenyalang ini. Dan seterusnya saya merasakan apa-apa yang telah dibentangkan tadi sudah tentu akan membantu usaha Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita untuk mencapai dan membawa Sarawak ke tahap yang lebih tinggi daripada apa yang kita ada sekarang. Ya, terima kasih Dr. Muhammad Abdullah.